Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam kegiatan fun activity, Misit akan mengajak kalian untuk memasak ya. Nah, kali ini kita masak apa ya? Yuk, kita lihat berikut ini. Oke, anak-anak semua, untuk bahan dasar kita menggunakan tepung agar-agar seperti ini, dan kemudian ini tepung flanya, dan untuk topping kita gunakan buah-buahan seperti ini. Oke, dan air 500 ml, dan kemudian ini flanya yang sudah jadi, nanti akan Misit tunjukkan sama kalian bagaimana cara membuat flanya. Oke, baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kita masukkan tepung agar-agarnya. Banyak 500 ml. Oke. Nah, sebelum apinya dihidupkan, kita pastikan dulu tidak ada yang menggumpal, ya. Oke, diaduk terus. Oke, kalau sudah yakin, sudah pasti tidak ada yang menggumpal, aduk. Hidupkan kompornya. Oke. Oke, baik. Sekarang kita hidupkan kompornya. Oke. Sambil diaduk-aduk terus supaya tidak menggumpal ya. Sampai mendidih. Sekarang kita sudah lihat ada gelembung-gelembung kecil, berarti ini sudah matang sayang ya. Sekarang kita siap, kita masukkan ke dalam wadahnya. Namun sebelumnya kita matikan dulu deh kompornya. Siap, kita tuang sedikit demi sedikit. Begini. Nah, kita tunggu sampai agar-agarnya dingin, kemudian kita siapkan fla untuk selanjutnya. Oke? Oke, sekarang kita membuat fla. Sebelum kalian menggunakan bahannya, kalian baca aturan penggunaannya. Nah, ini kita campurkan dengan 200 ml air myfly-nya, lalu kita masukkan begini, sedikit demi sedikit ya. Lalu kita aduk. Nah, kenapa kok diaduk, Misit? Gitu. Nah, ini nih terdiri, tepungnya ini terdiri dari susu. Biasanya susu itu akan menggumpal jika kita tidak menggunakan dengan air hangat. Nah, ini kira-kira mungkin panas airnya itu dari, mungkin bisa kalian ambil dari dispenser kalian ya. Ya, mungkin 80-70 cc. Ya, apa? Celsius. Oke, kita aduk terus sampai rata sayang ya. Setelah rata baru kita masukkan ke dalam tempat sajinya. Nah, sudah, tara, jadi deh. Oke, kita masukkan ke dalam tempatnya. Tara, ini agar-agar kita sudah jadi. Nah, kita cek ya, ininya kita tekan-tekan supaya tidak lengket. Oke, pastinya dengan tangan yang bersih. Kemudian ini sudah Misit tata sedemikian rupa. Kalian boleh menghiasnya dengan cara apapun.
bentuknya seperti apa tergantung kreativitas kalian. Nah, Misi taruh di sini. Taruh di sini. Nah, ini fly-nya Misi pilih dua tempat, boleh yang kecil, boleh juga tempat yang besar. Nah, kira-kira enaknya yang mana? Kalian suka yang mana? Kalau Misi sukanya yang ada corongnya begini, jadi gampang untuk naruh fly-nya di sini. Lalu kita guyur. Terlalu kental seperti apa, boleh banyaknya seselera kalian. Nah, toppingnya seperti ini, nanti mungkin bisa juga kalian menghiasnya, kalian pindahkan buah-buahan ini ke atas sini juga oke. Nah, jika masih merasa kurang gak apa-apa sayang, ditambah ya anak-anak ya. Oke, seperti ini, wow sekali. Nah, siap dihidangkan. Mungkin kalian mau naruhnya di atas ini sayang, juga boleh. Sip, juga cantik ini. Tada, mungkin dihias pakai ini, ada kurma, sedikit kurma. Atau mungkin kalian mau, oh semuanya, aku maunya gini Miss, mau taruh semuanya stroberinya di atas, juga boleh. Oke, boleh saja. Oke. Nah, mau taruh semuanya di atas, Miss. Oke. Cantik, aku suka. Nah, yang beginian. Ya. Dan kalian taruh begini. Ya, seininya, secukupnya saja. Oke. Oh, sorry. Ya. Pastikan tangannya bersih. Nah, begini juga cantik. Oke, anak-anak semua, itu tadi proses membuat agar-agar yang mana bahan-bahannya sudah kami kirim di lesson kit kalian. Oke, selamat mencoba dan praktek di rumah. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.